Jawa, Jawa. Cakalang, Jawa. Cakalang itu Jawa. Jawa. Campur. Timang, timang sebentar dia lakukan sudah sebentar ke tengah, angkat 1, 2, 3 pergerakan jika yang ketujuh lakukan sudah ke tengah, angkat 1 pergerakan Habib Majucu. Penonton dan hadirin, kita saksikan kembali Abimanyu kali ini memegang bola nomor punggung 11 kita nantikan. Ini ada siapa di sana, seorang Vila. Timbang-timbang sebentar dia Vila. Sedorkan pendek, angkat kali Cikalang, umpankan dia, sedorkan Bobby ke tengah. Ada balasan 1, 2, 3 pergerakan. Sus! Masih bisa kita lihat ke belakang kali ini Cikalang. Angkat sedorkan kembali. Oh! Bobby tadi rupa-rupanya gagal. Masih oh! Pelanggaran rupa-rupanya 4 poin dari bola dari pemain-pemain Cikalang mengakibatkan poin untuk Abimanyu. Walau jumpa yang bagus kita lihat rekan-rekan dari Abimanyu 1-0 rupa-rupanya. Kali ini kembali ada siapa di sana nomor punggung 11 Vila. Ke belakang dia angkat Cikalang. Sus! Masih bisa ditahan oleh Abimanyu. Kita lihat oh! Tidak tergapai oleh pemain-pemain dari Abimanyu tadi. Hasilkan poin. Kembali berpindah untuk pemain-pemain Cikalang. Satu sama rupa-rupanya. Cikalang kembali kali ini akan melakukan sub. Timbang-timbang sebentar ya. Kemana dia akan lakukan Cikalang. Lakukan sudah sedarkan ke belakang. Ada sang libero. Umpankan kembali. Sus. Keras datangnya bola dia ke belakang. Angkat Cikalang. Pukul. Apa yang terjadi gagal dari rupa-rupanya sang Sobe. Hasilkan poin, pindah kembali untuk Abimanyu. Abimanyu kembali akan melakukan sub. Timbang-timbang sebentar ya. Ada seorang Atres. Atres langsung sodorkan dia ke belakang. 1, 2, Tazo. Lakukan kesalahan nomor banyak seorang Raya tadi. Sehingga hasilkan poin kembali bertambah untuk Abimanyu. 3-1. 3-1 rupa-rupanya Abimanyu menyerang. Atris kembali. Lakukan sudah sadarkan ke tengah. 1, 2, 3 pergerakan kita lihat Cikalang. Oh! Cantik rupa-rupanya tadi. Terkecoh pergerakan pertahanan dari pemain-pemain Abimanyu. Akibatnya poin kembali bertambah untuk Cikalang. 2-3. 2-3 rupa-rupanya kita lihat kembali Cikalang. Timbang-timbang sebentar. Angkat kembali hari ini. Oh, hari ini sedorkan langsung pukul. Iya, ada himbauan dari panitia untuk break sebentar istirahat duhur. Istirahatlah sebentar. Ayo orang di ini ya. Aduh, VIP itu mah. Mau ditungguin nih, teman. Hujan gede. Saya bingung nyari jalannya pulang. Ini ekstrim jalannya. Iya. Saya enggak tahu jalan malah. Udah enggak tahu jalan, hujan lagi. Untung ketemu sama itu. Papi. Feeding. Feeding. Iya, ketemu. Ayo, jangan. Pemain dasarnya. Iya. Ayo, Popi. Kamu bisa, Popi. Popi.
Popi, Popi, bikin Popi, sat, sikat, ala, masuk. Kalau lepas bagus nih. 46, 46. 49. Masuk bang. Asal mancing bae wis. Jawa tanggung Jawa, Jawa, Cakalahang, Jawa. Cakalahang, Jawa. Jawa, campur. Bagus kalau dilepas. Percaya lepas bagus. 5-6 asal mancing benok. Sikat. Was mancing. Pindah maning pindah. Langsung gas. Ish. Kalau ngelok HP mah di lur. Kalau kang ngelok HP mah ini. Sal mancing mana yang? Itu. Libero, libero kok gecol bae. Net. Uruh, parunya tuh ngetahuan tidak. Awas, awas. Net. Sama masuk neng, awas, 7 tuh sama. Poin bagus, 87. 87. Sikat 97 kasih silau singa raja namanya tak yang tuan hajatnya ya. Thank you. Satu. Oh belakang. Dan orang kapal belakang empat teh habis main. Iya, kita kembali ke lapangan setelah tadi menghormati dulu azan zuhur dan juga orang-orang yang melaksanakan salat zuhur. Iya, kita kembali ke lapangan. Abi Manju sementara nonton tertinggal kali ini. Cikalahan kembali melakukan serangan tadi. Angkat kembali kali ini Cikalahan kali melakukan serangan pukul deras. Masih ada Abi Manju cacacu. Masih dapat dikejar kembali kita lihat Cikalahan kita lihat. Kali ini satu sentengan Abi Manju. Namun sayang Rubar Manju berada di tempat sendiri. Pastikan poin kembali bertambah untuk Cikalahan 12-8. 12-8 Rubar Manju. Set yang kedua. Gas kita lihat pemain-pemain dari Cikalahan langsung sedarkan ke belakang. Oh! Resis
yang kurang sempurna rupanya tadi dari pemain-pemain Aptimanyu. Masihlah satu keuntungan bola es kali ini untuk pemain-pemain dari Cikalahang. Kita lihat kembali melakukan sob timbang-timbang Cikalahang, kemana dia akan lakukan timbang-timbang sebentar, akan kemana dia tuju, lakukan sudah sedorkan dia ke belakang. 1, 2, 3 pergerakan kali ini lama yuk, masih dapat diangkat kembali satu, satu sampaikan dari satu masih bisa diangkat kembali ke tengah, masih dapat dikejar kembali Cikalahang, sedorkan kembali langsung kas kopi ke belakang, angkat 1, 2, 3 siapa di channel caca cu. Masih dapat dibaca kembali, angkat Cikalahang kembali. Satu pukulan keras, tidak bisa dikejar oleh seorang Cacat tadi rupanya. Poin kembali bertambah untuk Cikalahang, 14-8. On untuk official, jangan terlalu dalam ya. Sedang berada di belakang garis. Oke, kembali kali ini Cikalahang melakukan sup. Cikalahang, Cikalahang dia sodorkan ke bawah. Angkat Abimanyu, ada pick up. Agak kembali menguntungkan poin kembali berbelapan Cikalahang kembali lakukan sob timbang-timbang sebentar dia ancang-ancang kali ini kembali dia akan tuju lakukan sudah ke tengah prepare dengan baik angkat 1, 2, 3 jajah terus apa yang terjadi masuk atau trismol sedikit tadi mengenai tangan dari pemain-pemain Cikalahang. Satu kutuan poin pindah untuk Aptimanyu 9-15. Rotasi kembali kali ini diganti oleh pemain oleh Abesial Sang Dodi kali ini dari Aptimanyu. Poin kembali pertama untuk Aptimanyu kali 9-15. Apakah mampu mengejar? Kita lihat timbang-timbang sebentar Aptimanyu. Ras datangnya dia ke belakang ada sang leader 1, 2, 3 ada siapa Popi sontek saja dia diangkat kali ini kembali lob saja ke belakang angkat 1, 2, 3 Cikalahang kembali terus masih dapat sayang seribu sayang Robert Bajatari tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Satu keuntungan poin pindah kembali untuk Cikalahang. Kita lihat Cikalahang kembali akan melakukan serve 15 poin 16 ya 16-9 kita lihat angkat sedorkan masuk kembali kali ini 7 poin pindah rupanya. Poin pindah kali ini untuk Aptimanyu 10-16. 6 poin tertinggal kita lihat Aptimanyu harus ekstra mengejar kita lihat. Kali ini ancang-ancang asli langsungkan dia ke belakang. Satu bergerak aja. Kesalahan dilakukan oleh seorang Raya rupanya. Pastikan poin bertambah kembali 11-16. 11-16 kita lihat Alfred kembali lakukan sudah setorkan dia ke dalam satu pergerakan serangan Cikalahang kita lihat ada siapa Popi lalu lebar rupanya pastikan poin kembali bertambah untuk Aptimanyu 12-16. Kita lihat tertinggal rupanya Aptimanyu 4 poin. Kita lihat apa mampu mengejar di set yang kedua kali ini untuk menyelesaikan di set yang ketiga kita nantikan. Tapi tetap biarpun penentuan di pertandingan yang kedua, namun kita lihat dua tim tetap ngotot untuk menghasilkan poin di pertandingan yang pertama. Kembali kali ini kita lihat para pemain ke lapangan. Hari ini bola masih dipegang oleh seorang Asrid kali ini dari pemain-pemain Aptimanyu. Timbang-timbang sebentar ya. Kemana siapa yang akan dituju? Timbang-timbang sebentar lakukan sudah sedarkan ke belakang. Hari ini 1-2 pergerakan dari pemain-pemain Cikalahang. Angkat kembali Cikalahang. Ada siapa? Popi Jus. Masih dikejar oleh seorang Sasa. Apakah Sasa mampu kali ini mengejar main? Masih dapat dikejar kembali Cikalahang. Popi. Masih dapat mendung kembali angkat sedarga. Kesempatan Aptimanyu. Apa-apa dan kenapa rupa-rupanya tadi satu kesalahan dari pemain-pemain Aptimanyu. Pastikan poin kembali bertambah untuk Cikalahang. Cikalahang kembali 17-12. Kembali Cikalahang kali ini memegang bola. Ancang-ancang sebentar sedarga kita ada sang libero. Aptimanyu kali ini kita lihat masih ada siapa yang ketik. Sedarga dua mengira bola keluar dari rupa-rupanya namun bola berada di dalam menghasilkan poin pindah untuk Aptimanyu 13-17. Aptimanyu kembali akan melakukan sub timbang-timbang sebentar dia lakukan sudah sedarkan ke tengah angkat 1, 2, 3 pergerakan Cikalahang Popi sang bintang lapangan di hari ini rupa-rupanya sang Popi poin pindah kembali untuk Cikalahang kali ini 18-13.
18-13 terpaut 5 poin. Ayo tiga lahang Bovi. Chance melakukan sudah angkat tipu. Kembali ke belakang kita sadarkan kali ini. Apa jadi? Ayo sadarkan ke belakang dia. Angkat kali ini siapa di sana Bovi? Kaos jatuh satu pukulan dari Tasya Pasien. Kembali menghasilkan poin tidak untuk Abi Manyu 14-18. 14-18 Abi Manyu, kita lihat sang bomber kembali akan melakukan sob timbang-timbang Abi Manyu. Sob begitu deras ke Cikalahan, masih bisa diangkat, angkat kali kembali Tasik rata di luar, rupa-rupanya dari satu pukulan dari Tasik mengakibatkan poin pindah untuk Cikalahan. 19-14 Cikalahan kembali melakukan sob timbang-timbang sudar Rio, kembali dia akan tujuh lakukan sudah ke tengah. Angkat satu pergerakan Abi Manyu Tasik. Kali ini unjuk gigi rupa-rupanya. Di set yang kedua kita nantikan poin kita untuk Abi Manyu 15-19. Nah, kita lihat siapa di sana. Seorang Nadia pendek 1-2-3 pergerakan. Siapa Cikalahan sodorkan ke tengah. Oh! Saling mengandalkan rupa-rupanya kakak berani kali ini dari seorang Nadia dan juga Tasa. Kembali kali ini poin pindah bergeser. Acak-acak kembali kali ini dari Cikalang akan melakukan sob timbang-timbang sebentar dia lakukan sudah sandarkan ke belakang. Angkat satu pergerakan Tasik masih bisa diangkat kembali balasan cukup deras namun berada di luar dari rupa-rupanya. Satu keuntungan kembali untuk Abi Manyu 16-20. 16-20 rupa-rupanya. Timbang-timbang sebentar kulit bundar kali ini. Seorang Taseng didatangkan pemain mahal oleh Abi Manyu. Kali ini Taseng timbang-timbang dia kemana dia akan tuju. Timbang-timbang sebentar keras datangnya bola ke belakang. Angkat 1-2-3 pergerakan pukul. Masih bisa angkat Caca. Masih bisa dikejar kembali Cikalang. Satu pergerakan tipuan. Masih ada Caca kembali. Cus. Masih ada kembali Abi Manyu. Caca. Cus. Orang tinggi rupa-rupanya angkat kembali Cikalang. Cus. Satu tipuan kembali. Angkat. Tek-tek. Masih bisa dikejar. Kita lihat Cikalang. 1-2-3 pergerakan. Cus. Masih bisa dikejar kembali. Angkat Cikalang. Upangkan. Cus. Masih bisa dikejar kembali Caca di jalan Cus. Cus gantos rupa-rupanya dari satu serangan dari Caca berhasil. Poin kembali bertambah 17-20. Gampang kebaca teh. 17-20 Taseng kembali akan melakukan sob. Timang-timang Taseng kemana dia akan lakukan. Lakukan sudah dorongan ke belakang sekali ini dapat dikejar. Apakah mampu kita nantikan? Angkat kembali Abi Manyu kali ini 1-2-3 Caca masih bisa dipertahankan angkat balas Caca namun sayang kembali berada di luar rupa-rupanya poin kembali bertambah 18-20 minta Popi balik kali ini tim out diminta oleh Cikalahang rupa-rupanya kali ini konsentrasi supaya tidak terkejar. Hanya tinggal 2 poin untuk Abi Manyu. Apakah mampu comeback untuk kembali membalas serangan di pertandingan yang pertama? Kita nantikan kembali penonton ke pertandingan selanjutnya. Kembali kali ini Bapak Wasit sudah memanggil kedua tim untuk kembali berada di posnya masing-masing. Kali ini bola masih berada di Abi Manyu. Seorang Taseng kembali akan melakukan sob. Timang-timang sebentar Taseng. Kemana dia akan tuju Taseng. Kita lihat. Ancang-ancang deras datangnya bola ke tengah. 1-2 pergerakan Cikalang dekatnya Kopi. Masih bisa angkat kembali. Dikejar saja dia sebentar. Oh. Rupa-rupanya bagi skillis dari para pemain tidak tahu siapa yang akan mengambil bola rupa-rupanya. Satu keuntungan kembali 19-20. 19-20 Taseng kembali kali ini memegang bola. Angkat sebentar dia ke belakang. Satu pergerakan Cikalang Popi dekatai. Angkat siapa di sana Caca. Cus. Masih ada Pekatek Popi. Masih bisa bertahan. Angkat kembali Caca Cus. Masih
masih bisa dipertahankan kembali. Ahmad sodorkan ke tengah. Ada siapa di sana? Caca. Kita lihat kembali kali ini Caca ujung gigi pastikan poin sama 20-20 kita lihat penonton kali ini api maju kembali memegang bola passing kembali angkat pendek masih dapat dikejar kita lihat apakah api maju bisa memanfaatkan angkat kembali umpankan Caca buku keras kali ini rupa-rupanya Caca lagi kembali kali ini menghasilkan poin 21-20 kembali kali ini bola berada masih di api manyu tasing kali ini akan melakukan serve kita saksikan ancang-ancang sebentar tasing lakukan keras dia bola es rupa-rupanya didapatkan oleh seorang tasing mengakibatkan poin kembali bertambah 22-20 Tasing pemain mahal beneran ini mas. Kembali kali ini ada seorang Tasya atau seorang Taceng terkenal kali ini Tasing akan melakukan set kita nantikan lakukan sudah setor kali kita singgalah apakah mampu memindahkan bola luar rupa-rupanya atau apa yang terjadi masuk tadi terlihat oleh wasit rupa-rupanya berada di dalam poin pindah untuk Cikalahang. Poin pindah rupa-rupanya kali ini kita lihat timang-timang bola Cikalang akan melakukan sub. Timang-timang sebentar dia deras. Cerdik. Seorang Taseng tadi rupa-rupanya membiarkan bola. Poin pindah saja 23-21 hanya 2 poin rupa-rupanya untuk pemain-pemain Abimanyu. Apakah mampu kita nantikan? Acak-acak sebentar. Acak-acak pendek. Bola es didapatkan oleh seorang serter tadi rupa-rupanya. Poin kembali pertama set poin 24-21 set poin kali ini didapatkan oleh Abimanyu. Apakah mampu Abimanyu mengakhiri set yang kedua kita nantikan? Timbang-timbang sebentar Abimanyu konsentrasi seorang serter deras masih bisa diangkat Cikalahan kali ini pukuli ayo silakan berada di posisinya masing-masing. Masih berada di tempatnya masing-masing untuk melangsungkan di pertandingan set yang ketiga. Kali ini untuk pemain-pemain dari Undi Rotan harap bersabar dan juga untuk pemain-pemain dari Citra Rotan kakak adik akan berebut nanti duel saudara di pertandingan selanjutnya. Silakan mohon disiapkan untuk Citra Rotan dan juga Undi Rotan. Dua saudara dari Balakendok didatangkan.